Assalamualaikum, bersama lagi kita dalam OBTV. Seperti biasa, OBTV hanya shoot daripada rumah sahaja. Ya, dan kita pastinya akan kongsikan dua berita viral minggu ini. Apa yang pertama tu, Dan? Yang pertama tentang satu video TikTok yang viral. Yang mana video ni tentang sanggup buat apa saja demi mencari rezeki. Reza, dan seterusnya kita nak kongsikan kisah petugas rela yang beri makan kepada warga asing. Ha, nak tahu? Jom kita layan OBTV. Jom. Okay guys, untuk berita OBTV kali ini kita nak berkongsi kisah yang menyentuh hati. Dan kali ini seperti mana kita tahu, musim pandemik ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang hilang pendapatan dan sebagainya. Okey, baiklah, kita nak kongsikan sebenarnya satu video ni dekat mana kita nampak ada seorang individu ni, dia memaparkan dia pakai baju cosplay kartun demi untuk mencari rezeki. Ha. Yes, betul tu Nasha. Dan untuk pengetahuan anda di rumah, video yang dikongsikan ini telah pun mendapat tontonan lebih 300,000 di TikTok. Dan video yang berdurasi selama 40 saat ini telah dikongsi oleh pengguna TikTok bernama Yarudi, di mana dia berhenti dan memberi sedikit wang kepada lelaki yang memakai cosplay kartun tersebut. Dan sebabkan dia sebersalah, dia pun tanyalah akak tu yang nak tak tangkap gambar. Tetapi akak tu sebab mungkin dah dalam kereta kan. Jadi kerana ingin mengurangkan rasa sebersalah pun, dia teruslah ambil beg dan memberikan gula-gula tanda perhargaan dan terima kasih. Kasihan betul lah kalau kita tengok, sebab apa? Mestilah panas sebab berjam-jam dalam kostum tu. Cerita tak berakhir di situ, Bika. Sewaktu lelaki tu ingin memberi gula-gula, dia buka sarung tangan, dan jika kita lihat dengan teliti, boleh dikatakan lelaki yang memakai kostum itu sudah pun berusia. Ya, dan kalau kita tengok dekat dalam ruangan komen tu, ramai juga yang bersimpati dan nak menghulurkan bantuan kepada individu itulah. Jadi sebenarnya bagus juga tau viral macam ni, so that ramai rakyat-rakyat Malaysia yang boleh nak berikan bantuan kan, antara sama lain, tambah-tambah lagi di masa pandemik sekarang ni kan. Dengan pantas, ramai yang telah berkongsi alamat serta nombor akaun lelaki tersebut. Alhamdulillah, semoga semuanya dipermudahkan. InsyaAllah. Betul tu, Paige. Lagi satu, dia selepas ramai menghulurkan bantuan, lelaki tersebut mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang membantu dan semoga rezeki semua orang bertambah-tambah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin. Baiklah guys, tak lama dulu tular di laman sosial media mengenai seorang petugas rela yang melayan warga asing dengan kasar sewaktu beratur untuk mendapatkan vaksin. Masa tu saya pun memang rasa macam geram tengok kan. Dan kalau nak tahu, video itu telah mendapat perkongsian yang banyak dan membuatkan ramai netizen yang marah. Betul tu, Patch. Rata-rata mengatakan bahawa tidak patut warga asing diperlakukan sebegitu kerana mereka pun manusia juga. Mungkin pada ketika betul itu, petugas rela tu penat kot. Ya, kerja-kerja yang berhadapan dengan ramai orang ni memang agak memenatkan jugalah kan. Masing-masing ada kerana masing-masing kan. Tapi kita sendiri pun nampak dekat dalam social media tu ramai yang beratur untuk nak mendapatkan vaksin tu. Tapi bagi saya, ia mungkin bukanlah alasan yang kukuh untuk kita nak bertindak luar kawalan. Betul kan? Tetapi adalah orang kata dalam setandan pisang tak semuanya busuk. Ada juga kita boleh buat pengat. Tapi kan, baru-baru ni ada juga viral dekat Twitter di mana memaparkan seorang pekerja rela ni memberi makanan untuk warga asing yang datang awal untuk dapatkan suntikan vaksin. Siapa kata semua teruk? Betul. Dan kalau kita tengok daripada video tu, nampak timing ni macam dah nak ke waktu subuh. Maksudnya sangat awal pagi. Mungkin kerana takut lewat atau risau ramai orang kan. Jadi ada beberapa warga asing yang telah datang awal. Lihat di ruangan komen, ramai yang memuji tindakan petugas petugas rela itu kerana melayan mereka dengan baik. It takes zero to be kind. Yes. Gitu. That's right. Tapi betul lah kan, waktu-waktu pandemik ni masing-masing semua struggle. Jadi tapi apa-apa pun kita, walau macam mana pun kita rasa penat ke apa, kita berlakulah baik satu sama lain. Betul tak guys? Betul. Yes. Setuju, Pika. Sekian saja OBTV minggu ini. Untuk artikel-artikel yang menarik, korang boleh pergi ke www.ohbulan.com. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube OHBULAN official kami, kerana subscribe itu adalah percuma sahaja. Yes, dan sekali lagi kita ingatkan bahawa OBTV bersiaran setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 minit petang hanya di TV9. Dan dengan itu, saya Patch Mono. Saya Daniel Nawawi. Saya Nasha Nazari. Saya Syafiqa Suhaimi. Sampai berjumpa lagi. Bye. 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 Bye.